Oke, halo semuanya, selamat pagi. Ya, berhubung aku belum tidur, jadi aku mau buat video dulu ya. Aku mau buat songbak, jadi buat teman-teman semua yang mungkin suka semule ya atau semul, merasa dirinya ingin banget bikin aransemen lagu di semul, tapi nggak tahu caranya gimana. Oke, aku bakal kasih tahu kalian caranya itu gampang sekali. Kalian hanya perlu mengikuti atau menonton video ini sampai selesai. Tapi ingat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, langsung kalian bisa buka di Windows kalian www.smul.com seperti ini ya. Oke, lalu kalian bisa ke login. Nah, kalian bisa lagi menggunakan number atau FB atau email ya. Nah, aku bisa langsung masuk terus ini karena PC aku ini biasanya memang selalu aku loginkan semul. Nah, di sini ada aransemen lagu ya yang aku buat ya, karena aku pencinta K-pop alias K-pop lovers. Jadi otomatis di video kali ini aku juga bakal bikin lagu aransemen lagu K-pop pastinya. Nah, lagu ini aku mau bikin lagunya fix ya, Leo dengan judul Touch and Sketch. Jadi silahkan kalian lihat videonya. Nah, tadi kalian tinggal klik di sini ya, tanda panah seperti ini. Jadi dia langsung muncul dua layar seperti ini, ada freestyle dan songbook. Nah, karena kita mau buat songbook, jadi langsung saja kita klik silence. Nah, di sini muncul lagi layar seperti ini, silence files, tinggal kalian klik. Oke, aku udah nyiapin bahan-bahannya ya di sini, jadi tinggal aku masukin aja. Oke, langsung aja, tadi itu lagunya Touch and Sketch ini. Oke, aku masukin, jadi judulnya biar enggak ada kesalahan aku tinggal comot-comot aja ya dari yang udah aku siapin. Oke, tinggal copy paste aja instrumen ya. Nah, artisnya ini aku buat fix Leo deh. Leo fix. Oke, seperti ini. Judulnya seperti ini, penyanyi. Lalu tinggal kalian next. Nah, di sini itu muncul lagi tahap ketiga, tinggal kalian klik aja di sini ya, kalian klik. Nah, kalian disuruh masukin gambarnya ya, atau profil lah gitu. Oke, tinggal kita klik. Nah, karena Korea ini biasanya setiap mengeluarkan album, dia selalu ada foto albumnya. Jadi karena di lagu ini Touch and Sketch ini Leo sendiri, jadi dia albumnya fotonya seperti ini. Jadi langsung aku ambil. Nah, di sini kan next-nya ini belum muncul. Nah, gimana ya cara supaya next-nya ini muncul? Nah, kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada tulisan agree that this song, oke? Jadi tinggal kalian centang aja, yaitu mungkin maksudnya kalian mengerti atau memahami lah. Oke, nah udah muncul next-nya, kita next lagi. Oke, di sini kita disuruh masukkan lirik ya. Jadi liriknya aku udah siapin juga. Ini dia, tinggal aku comot-comot aja. Oke, tinggal aku comot. Lalu aku paste di sini. Sorry, oke, tinggal aku buat aja Indonesia. Nah, di sini ada liriknya. Jadi liriknya tuh seperti ini. Nah, coba kalian fokus ke arah kanan ya. Di sini ada tulisan duet dan grup. Jadi kita ini menggunakan duet ya. Langsung aja kita klik duetnya. Nah, bagian kotak-kotak ini adalah bagian-bagian yang mau dinyanyikan. Jadi kalau untuk penyanyi pertama bisa kita klik di sini. Oke, untuk ini mungkin aku masukin
ke penyanyi yang kedua aja. Oke, di sini penyanyi yang kedua. Dan yang di sini aku masukin penyanyi yang pertama. Jadi tinggal aku klik lagi, klik lagi, klik lagi. Terus di sini ini udah sejajar ya. Jadi tinggal klik, klik aja. Terus juga klik lagi. Terus aku juga mau klik lagi di sini. Terus klik lagi di sini. Oke, gampang sekali kan? Aku klik lagi. Klik lagi. Nah, kalau kalian mau buat sama-sama ya, ataupun biasanya kalau nyanyi bareng itu warnanya itu coklat, jadi tinggal kalian klik dua gini aja. Nah, jadi tinggal kalian klik dua seperti ini, maka nanti warna di samping ini bakal jadi coklat. Lalu kita klik lagi di sini. Oke, langsung ini udah jadi ya. Semuanya udah terisi bagian-bagian. Oh, ini lupa. Ini masukin ke sini aja deh. Nah, seperti ini aja. Jadi langsung kita next. Oke, kita next. Nah, untuk tahap yang ini tahap yang paling penting dan tahap yang paling buat kita fokus ya. Jadi buat teman-teman yang lihat video ini juga kalian harus fokus karena di sini sangat sangat penting pokoknya. Oke, kalian tinggal klik intro. Nah, seperti inilah musiknya. Ini adalah ini tanda kalau musiknya sudah berjalan dan liriknya tapi belum berjalan. Nah, caranya gimana ya? Oke. Kita stop dulu karena ini belum aku bikin. Kalau sudah ada tanda di sini sudah hijau dan nyala-nyala, itu berarti sudah mulai. Lagunya sudah bisa dimulai. Nah, gimana cara masukin liriknya? Nanti di bagian ini kalian tinggal klik-klik di bagian mana yang kalian mau masukin. Aku bakal ulang. Cara ngulangnya itu gampang, tinggal restart. Tinggal yes. Oke, yes. Nah, kita restart, jadi langsung kita masukin lagi. Some say hypnotize, show me how to sketch, make him only cheap to good. 이어진 online, 완벽하감각. Jadi ini diklik ya. Klik lagi. Klik lagi. Klik lagi. Nah, masuk nih crave-nya. Go you hide your job, but you will be
yesu on the play, yeah. Klik lagi, now you're here dong. Oke, seperti ini langsung diklik sampai habis. Jadi kita harus fokus ngeliatin liriknya. Oke, maksud Iji, nega, nekil, lips, touch. Jadi kita lihat bagian sininya ya. Yang sini sudah jadi. Jidoro kagyo kerejel gane. I'm gonna make you scare. Miss the namak you scare. Final touch, ikal yo. Hari touch, touch, yeah. I just wanna look back at it. Terakhir, jadi kalau misalnya nanti aku klik lirik terakhir, dia langsung muncul tulisan dan harus di save, ya harus di next. Jadi aku kasih tahu kalian, seandainya waktu saat dalam pembuatan ini entah mouse kalian agak keras atau mungkin kalian kliknya kecepatan, jadi kalian tinggal misalnya salahnya di bagian mana nih? Oh, di bagian ini. Jadi tinggal kalian klik ini aja. Oke, tinggal kalian klik itu, tinggal kalian yes. Nah, ini waktu pembenarannya. Jadi, nah seperti ini kita ulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi klik terus sampai habis. Touch and sketch. Nah, jadi langsung layarnya seperti ini ya. Jadi nggak nunggu lagunya habis, tapi liriknya yang habis. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian save. Save aja, nanti bakal muncul seperti ini. Bakal langsung jadi ya. Karena aku lagunya udah ada, jadi langsung muncul seperti ini dia di bagian songnya. Nah, di sini. Jadi ini dia lagunya tadi aku save. Nah, nanti munculnya bakal seperti ini. Nah, supaya kalian bisa join, kalian mungkin bisa login di Android kalian ya, semua Android, ataupun kalian bisa login menggunakan Nox. Oke, kalian bisa login menggunakan Nox Small dari Windows kalian. Oke, mungkin itu aja ya caranya. Untuk lebih tahunya mungkin kalian bisa komen kira-kira kalian mau nanya soal apa. Kalau aku tahu aku jawab, tapi kalau enggak ya mohon maaf juga karena aku juga masih baru. Oke, buat kalian semuanya, selamat.